Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen J. White dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyikapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi dengan ketika kita membaca buku ini, kita memahami isi yang terdapat dalam buku ini, maka kehidupan kita itu bisa menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, karena di dalam buku ini terdapat begitu banyak pelajaran yang akan membuat perilaku kita itu atau tabiat kita itu bisa menjadi lebih benar dan juga kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan kita terdapat di dalam halaman 270. Saudara juga apabila ketika saudara memiliki kesibukan, alangkah baiknya saudara meninggalkannya sebentar sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita yaitu Karena Itu Mengangkat Pemikiran Kita. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 149 ayat 5. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ketika kita merasakan pengorbanan Kristus demi kepentingan kita, maka bibir kita diarahkan ke tema pujian yang tertinggi dan termulia. Counsel to Parents, Teacher and Student. Halaman 370. Nah, jadi di awal pembahasan kita dan juga di judulnya itu, di sini bagaimana pikiran kita itu akan diajak untuk kita lebih menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Di sini dikatakan apabila ketika kita merasakan pengorbanan Yesus Kristus, maka bibir kita itu akan diarahkan ke tema pujian yang tertinggi dan mulia. Nah, jadi otomatis ketika kita menjalani kehidupan kita, kita merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, maka pikiran kita itu haruslah tertuju kepadanya yang berani untuk atau yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua sehingga kita bisa diselamatkan. Dan juga ketika kita melakukan hal tersebut, maka pikiran kita ini yang hanya mementingkan diri kita sendiri itu pasti akan hilang dan pikiran kita ini akan tertuju kepada hal-hal yang mulia. Contohnya ketika kita merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita dan pikiran kita ini menjadi pikiran yang lebih positif, maka sudah pasti tindakan kita itu akan menjadi lebih berguna lagi, lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dan juga ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, maka kita juga bisa membagikan berkat tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan hal tersebut, kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Musik sering diselewengkan untuk melayani maksud-maksud jahat. Sehingga dengan demikian menjadi salah satu alat pencobaan yang paling memikat. Tetapi jika digunakan dengan benar, musik itu adalah suatu karunia Tuhan yang paling indah. Dengan tujuan untuk mengangkat pikiran kepada tema yang tinggi dan mulia, untuk menghilami dan mengangkat jiwa. Nah, selanjutnya di sini disinggung sedikit mengenai musik. Musik yang sering kita dengar. Di sini juga dikatakan bahwa musik itu terkadang memiliki maksud-maksud yang jahat dan juga itu bisa menjadi salah satu godaan. Nah, itu juga ada benarnya juga. Terkadang ketika kita mendengarkan musik-musik, pasti di antara kita masing-masing itu memiliki jenis musik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka musik yang instrumental, jazz, rock, atau apapun itu. Tetapi meskipun musik tersebut itu kita berpikir ketika kita mendengarnya itu hanya untuk hiburan saja, tapi terkadang apabila berlebihan itu adalah tidak baik. Karena apapun yang berlebihan itu sudah pasti akan berdampak buruk di dalam diri kita masing-masing. Sehingga alangkah baiknya kita memilih musik-musik yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apabila musik itu digunakan dengan benar, itu merupakan suatu karunia Tuhan yang indah dengan tujuan untuk mengangkat pikiran kita kepada tema yang tinggi dan mulia. Nah, jadi kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Marilah kita memilih jenis-jenis musik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, itu bukan saja akan menjadi hal yang menyenangkan untuk kita, tetapi melalui hal tersebut kita juga itu mau untuk mengikuti atau kita mau mengambil pilihan-pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya juga ketika kita melakukan suatu ibadah, alangkah baiknya kita itu menggunakan musik-musik yang sesuai dengan hal tersebut. Janganlah kita memuji Tuhan itu dengan menggunakan musik-musik yang mungkin kita rasa itu menyenangkan, tetapi ternyata ada jenis-jenis musik yang kurang sesuai untuk hal tersebut. Ketika bangsa Israel berjalan melalui padang gurun, memeriahkan perjalanan mereka dengan musik nyanyian yang kudus. Demikianlah Tuhan meminta anak-anaknya sekarang supaya bergembira dalam kehidupan musafir mereka. Sedikit saja sarana yang lebih efektif untuk menanamkan firman-Nya dalam ingatan daripada mengulang-ulanginya dalam nyanyian. Dan nyanyian seperti itu mempunyai kuasa yang ajaib. Nyanyian seperti itu memiliki kuasa untuk menaklukkan sifat yang kasar dan ceroboh. Kuasa untuk menguatkan pemikiran dan membangkitkan simpati. Meningkatkan keharmonisan, tindakan, dan menghapus kemuraman serta prasangka yang merusak semangat dan melemahkan usaha. Seri Membina jilid 3 halaman 153. Nah, di sini kita juga bisa melihat kembali ya bagaimana bangsa Israel itu ketika mereka melakukan perjalanan yang panjang dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan. Di situ mereka itu melewati padang gurun yang begitu luas. Nah, di situ salah satu hiburan yang bisa mereka lakukan itu adalah dengan nyanyian yang kudus dan juga musik yang kudus. Sehingga dengan hal tersebut mereka itu bisa mengundang roh Tuhan, mengundang roh kudus untuk datang ke dalam perkumpulan tersebut. Dan juga melalui hal tersebut mereka itu tidak akan merasa bosan atau mereka tidak akan memikirkan atau mereka juga tidak akan mengeluh. Karena mereka menggunakan talenta mereka di dalam dunia musik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah Tuhan meminta anak-anaknya sekarang supaya bergembira dalam kehidupan mereka. Nah, jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Alangkah baiknya kita itu memilih jenis musik-musik yang kudus. Sehingga dengan hal tersebut kita itu bisa mengundang roh Tuhan berada di dalam hati dan juga pikiran kita. Nyanyian seperti itu mempunyai kuasa yang ajaib. Nyanyian seperti itu memiliki kuasa untuk menaklukkan sifat yang kasar dan ceroboh. Nah, jadi di dalam hal musik ini, setiap musik itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kita itu harus lebih bijak dalam memilih apa yang kita dengar, apa juga yang kita lihat, seperti halnya membaca atau menonton. Semuanya itu pasti memiliki sesuatu yang berbeda antara satu dengan lain. Seperti halnya film, ada film yang berjenis sedih, action, atau mungkin dokumentari, semuanya itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan juga melalui hal tersebut kita itu harus lebih bijak dalam memilih apa yang kita nonton dan juga apa yang kita dengar. Sehingga pikiran kita itu bisa menjadi lebih bersih dan juga hanya tertuju kepada Tuhan saja. Di tengah bayang-bayang krisis yang besar, di bumi ini yang semakin kelam, terang Tuhan akan bersinar paling cerah. Dan nyanyian pengharapan dan kepercayaan akan terdengar paling nyaring dan paling merdu. Seri Membina jilid 3 halaman 152. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini bahwa kita itu bisa melihat di sekeliling kita bahwa di dunia ini semakin begitu banyak krisis. Tapi di sini ada sebuah pengharapan di mana apabila kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, kita meletakkan segala pengharapan kita hanya kepadanya, maka sudah pasti kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Karena kita itu memilih Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nyanyian dan pengharapan dan kepercayaan akan terdengar paling nyaring dan paling merdu. Nah, itu benar sekali ya. Bagaimana ketika kita memilih pilihan-pilihan yang tepat, seperti halnya kita memilih musik yang tepat, maka itu akan menjadi suatu persembahan yang paling merdu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi, mungkin pelajaran bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini yang berjudul "Karena Itu Mengangkat Pemikiran Kita" adalah marilah kita memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita memilih jenis film yang kita nonton, jenis bacaan yang kita baca, jenis musik yang kita dengarkan, kita itu harus memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan telah ajarkan. Janganlah kita memilih apa yang kita inginkan, karena belum tentu apa yang kita pikirkan benar adalah benar. Dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa belajar untuk mengendalikan diri kita dari kedangikan kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.